Bisa telepon satpam gimana ya? Telepon Rina kan? Iya, benar. Rumahnya dekat. Halo. Iya, waalaikumsalam. Rina, tolong itu ya satpamnya dipanggil, kayaknya di sini ada maling nih. Hah? Beneran ada maling? Di rumah Ica. Ica sendirian, kasihan banget. Oh iya, aku di dekat pos satpam kok aku. Iya, aku akan ngasih tahu sama Pak Satpam. Oh iya, makasih ya. Udah iya. Pak, bangun Pak. Pak, iya, ampun, buruan bangun. Mana Teh? Ada maling di sana. Maling? Di mana? Di rumahnya Ica, teman. Ayo kesana. Ayo kesana. Iya, buruan. Maling ya. Malingnya Teh. Itu Bapak, itu yang tadi itu saya bilangin ke Bapak itu. Pak, sini Pak. Ini maling Teh. Maling ya? Bukan maling. Ini punya kamu maling ya? Bukan, ini bukan barang curian Pak. Kau ikut kantor polisi apa kau ngaku? Ini saya buktikan. Iya, coba. Apaan ya itu? Tangan kau buka ya? Buka, apa yang mau? Loh, ada apa ini? Kenal kamu ya? Siapa? Buka. Ini tuh temanku. Masa? Iya, ini tuh temanku. Temennya apa? Iya, kok kayak maling kayak gini? Buka apa? Itu apa? Roti, Pak. Oh, ih, buat aku ya. Makasih. Buat siapa? Buat Ica, Pak. Terus kok tiba-tiba dia digerebek sih? Kenapa? Ini aku telepon ini, katanya maling. Iya, soalnya mereka bilang katanya lihat ini kayak maling gitu dandanannya. Ya gimana orang dia pakai kayak gitu? Pakai sarung ditutup gitu, terus bawa-bawa kayak gini lagi, mana ininya kepal. Iya, apaan kayak gini? Apaan kayak gitu? Apaan mau ngadu kok kayak gitu? Ya udah ini aja. Terima kasih. Oh. Aku malu dirin. Lain kali jangan pakai topeng lah, Nak. Iya, maaf ya kita jadi kayak gitu sama kamu. Ya maaf. Bapak.